baca Pandit? Enggak, ini masih rame aja nih soal perempuan di Ederki. Soal apa lagi? Tentang rekonstruksi Dena yang gak akan pernah selesai atau soal dia nyuruh semua saintis buat beragama? Kamu pernah kepikiran gak? Kalau seandainya kita bisa rekonstruk diri kita lewat DNA, ternyata itu gak bikin kita jadi hidup abadi loh. Itu bakal jadi bentuk kloningan biasa aja. Sementara kita sebagai orang yang asli, tetap bakal mati. Ya, kalau aja waktu itu ada yang sempat nge-interview Dolly. Yang penting itu isi ini. Karena ingatan-ingatan kita itu yang berhubungan dengan peristiwa penting dan pengalaman yang menunjukkan ya kita yang sekarang ini. Karena tanpa ingatan-ingatan itu kita nggak bisa disebut orang yang sama. Berarti kalau kayak gitu kita cuma butuh alat yang bisa transfer isi otak kita. Itu bukan masalah penting sih. Ya gini. Jadi kan ingatan itu dipengaruhi oleh emosi dan punya sinyal yang berbeda-beda. Ya kita sih cukup mempelajari aja tingkat hubungan antara sinyal dan kepentingannya. Setelah itu biarkan mesin yang milih sendiri ingatan mana yang pantas buat disini. Oke, okay. Kalau kita bisa ngelakuin itu semua. Terus memori mana gitu yang bakalan kamu simpen? Mungkin memori yang ada kamunya, mungkin. Aku mati, memori ini yang pertama kali aku hapus. Don't be like this. This is my last night. Sudah hampir selesai. Cuma alat itu yang bisa selamatin kita. Bisa nge-upload isi otak kita? Oh, bukan. Kita nggak bisa lakuin itu. Jadi, seperti yang aku bilang sebelumnya, kita perlu menempatkan tiap data persis di tempat yang sama. Kalau gitu, alat ini apa gunanya? Aku coba gunain alat brain mapping yang ada di tiap cryogenic chamber, tapi untuk keperluan riset, kita akan menggunakan brain mapping yang berjalan dua arah. Jadi kita masih bisa mengkontrol apa yang dikerjakan oleh otak. Iya sih, kalau itu aku juga udah tahu. Berarti kita cuma bisa ngatur visualisasinya aja. Tapi apa yang otak itu lakuin itu pasti bakal tetap di luar kontrol. It's like giving them a dream. Ya, sebuah subconscious yang bisa kita atur sesuai yang kita mau tapi tanpa perlu kita sadar. But how? Gini. Setiap hasil brain mapping, kita akan dekripsi dalam bentuk voxel. Karena setiap ingatan yang dipengaruhi oleh emosi dan punya sinyal berbeda-beda, itu akan kita pisahkan bagian mana yang menyenangkan, lalu kita akan generate memori baru dengan hasil silang, dengan apapun yang kamu mau. It could be your favorite movies, your favorite food, your favorite places, even your deepest desire for last and life. Thus, we can implant the false memory.
that sounds great. It's yeah. like giving the dream you want to dream. Mm. It's like a dream come true. Exactly. So, what do you think? I don't know. What do you think? Hey. What do you think? I think it's great. Setidaknya orang-orang gak perlu merasa khawatir lagi. Dan mereka tuh kayak dikasih kesempatan kedua buat menjalani hidup seperti yang mereka mau. Mereka dengan harapannya, mereka dengan kekasih impiannya. Setiap malam, dan apa ya, tanpa ada orang yang merasa sakit hati, tanpa ada orang yang merasa kecewa, bahkan mereka bisa ketemu dengan mereka yang sudah lama tidak ada. Can you imagine how that it feels like? It's great. Hmm. But pathetic. Orang-orang bakal cuma menyalahgunakan alat ini. Mereka bakal lebih milih hidup di dunia khayalan mereka, terus mereka bangun cuma jadi zombie dan kehilangan harapan mereka buat hidup. But it's the only way for us. Ya enggak lah. Kecuali kamu juga sama-sama kehilangan harapan buat hidup. Kalau udah kayak gitu, mati juga kayaknya lebih baik. Seriously? Seeing dead people sounds ridiculous to me. Kok kamu gitu sih? Why did you say that? Because it's weird. Kalau misalnya lu kangen sama orang yang udah meninggal, I understand, but this is different. Lu ketemu mereka, but then what? Mereka tuh cuma khayalan yang kamu korek-korek dari otak kamu sendiri. They don't exist. So you don't care about the people? We're all gonna die. That's the fact. And we're gonna be fine with it. Kematian itu bukan masalah buat yang mengalami, tapi buat yang ditinggalkan. Dan lo juga gak bakal tahu bagaimana rasanya kosong, hampa, atau kebingungan yang bakal lo rasain. Dan lo gak punya hak buat ngatur seberapa banyak gue bersedih, because you are all the reason. So it's my fault that I'm dead? Great. Yeah. Leave. Just live. That is one thing you always good at. You know what? We never know who's gonna die first. Siapa sih itu? Kalau misalnya aku tahu waktu kita mau makan malam itu, lalu aku bakal mati di hari itu juga, aku nggak tahu. Dan kamu juga nggak tahu. Kita juga nggak pernah siap-siap buat hal kayak gini. Yang salah itu kamu. Seharusnya kamu tuh bisa ngontrol rasa sedih kamu. Have 7 days to stay here, so we can have a proper goodbye. Just today, this particular day, to came up with this stupid fantasy escaping form of life machine. I'm done. I have to go.
paper clips. You cannot leave it anyway. I can't let you leave. And I don't want to. But you have to. I know it's hard, but you will find love again. And you'll be fine. And I'm fine. Hakunai. Oh. Kenapa orang-orang nggak pakai sepatu kalau ke sana? Mana? Masih terlalu sadar. Data yang dihasilkan masih mentah. Proyeksi terlalu kasar dan ada anomali, dia memiliki emosi. Hari ini cukup ya? Sayang, kamu bakal gimana kalau aku mati duluan? I'll be sad, like very very sad. Okay. Such a weird question. I'm very, very hungry. Hungry? Yeah, I think we should go. Alright, I'm cooking. No, let's go somewhere. Go somewhere.